Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat Leslar dimanapun kalian berada. Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali bersama Mimin tentunya di channel YouTube Leslar Al-Fatih. Kabar dan info menarik, terbaru dan terhangat seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Bagi para sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk selalu mendukungnya dengan cara menekan tombol like, subscribe, dan komen, serta bunyikan tanda lonceng notifikasi. Tujuannya agar para sahabat tidak ketinggalan informasi selanjutnya. Oke, para sahabat Leslar, langsung saja untuk kabar pertama di pagi hari ini. Tentunya Mimin ada unggahan dari para fans Leslar Lovers. Masya Allah ya, banyak banget para fans Leslar Lovers dan Lesti Lovers semalam ya, yang hadir menyaksikan penampilan Lesti Kejora rilis single terbaru sekaligus anniversary Leslar yang ketiga tahun ini diabadikan ya, foto bareng. Alhamdulillah semakin banyak yang ngefans sama mereka berdua. Orang Jawa bilang beci keti olo ketoro. Orang yang selalu menebar kebaikan insya Allah akan dikelilingi orang baik pula. Begitu sebaliknya, orang selalu menebar kebencian, dia sendiri akan mengalami kerugian karena malas untuk mendekat. Itu komentar dari akun @yulianto. Kemudian ada komentar dari Musdalifah Al-Fatih. Masya Allah, kompak selalu kita semua. Insya Allah ya, selalu rukun, selalu kompak, dan pastinya semoga kita semua sehat. Dan doa untuk Leslar dari kita semua, pastinya mudah-mudahan karya-karya dari Lesti bisa diterima masyarakat Indonesia. Amin ya robbal alamin. Kemudian juga ini dia detik-detik Bunda Lesti Kejora tak kuasa nahan tangis ya saat menyanyikan lagu Di Arsimu. Karena memang di lagu ini doa ya, ada doa yang dipanjatkan oleh Kakak Rizky Billar untuk Bunda Lesti Kejora kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Bunda Lesti Kejora dijadikan jodoh yang nantinya sampai surganya Allah ya. Masya Allah, pastinya kita tahu lagu dari Lesti Kejora ini yang berjudul Di Arsimu maknanya sangat dalam sekali. Intinya lagu Di Arsimu ini dipersembahkan oleh Lesti dan Rizky Billar sekaligus curahan hati dan doa untuk mereka berdua. Kita aminkan ya, amin ya robbal alamin. Langsung ada komentar dari akun Instagram Umi Zanuba. Masya Allah, semua manusia tidak sempurna, bisa berjuang dan saling menguatkan, berusaha berdua untuk sampai di tujuan rumah tangga yang diinginkan, sekali seumur hidup sampai di arsimu ya Allah. Ijabah doa-doa mereka, amin. Kemudian juga banyak para tamu undangan yang memberikan pujian kepada Lesti Kejora, suaramu bagus banget. Apalagi ini lagu spesial dari suami tercinta ya, ciptaan Rizky Billar untuk Lesti. Dan isinya benar-benar luar biasa, Di Arsimu. Ini adalah doa yang sangat luar biasa untuk Lesti dan Billar ya. Kemudian juga ada sahabat sejatinya Lesti dan Billar, ada Al-Kafi, ada Sania Indrin juga ya, yang memberikan support semalam di acara launching single terbarunya Lesti Kejora. Tak lupa dari keluarga Lesti dan keluarga Rizky Billar pun hadir ya untuk memberikan support. Dan pastinya bangga banget
sebagai keluarga dari Lesti dan Bilar, pastinya mereka bangga dong mempunyai anak seperti Lesti dan Rizky Bilar yang benar-benar mempunyai talenta yang bagus ya. Dan ada unggahan dari Ayah Kejora yang mengunggah postingan bersama dua keluarga besar dari Lesti dan Bilar. Alhamdulillah ya, caption dari Ayah Kejora, alhamdulillah single terbarunya sudah rilis dan semoga diterima oleh masyarakat Indonesia. Oke, para sahabat Leslar, kabar selanjutnya. Ada unggahan dari para fans Leslar Lovers yang mengabadikan saat Bunda Lesti Kejora mau ke gedung MNC TV ya. Wah-wah, Una Lesti terlihat santai banget guys, dan diikuti oleh Papa Rizky Bilar sambil nengtengin tas istri ya. Dan di sampingnya ada bodyguard baru nih, AA Ready. Kemudian di sini terlihat ya Papa Rizky Bilar dengan santainya membawakan tas Bunda Lesti Kejora. So sweet banget ya mereka, bak drakor aja nih. Terlihat juga banyak yang memberikan komentar, Leslar itu sesederhana itu, Masya Allah, pantas saja banyak yang sayang kepada mereka. Kemudian ada komentar yang lain, ada akun Instagram @elgemoy. Lihat di teng-teng suami selalu bawain tas bininya. Kalian itu sesederhana itu loh, aku sayang banget sama kalian berdua. Ada Maristan ini juga, Masya Allah bener banget, seneng ya lihat kesederhanaan mereka. Salfok sama AA Ready nih jadi bodyguard barunya Leslar. Au au au, cute banget ya si Papa Bi bawain tas Una. Sekeren-keren apapun nih kalau udah punya istri, pasti bawain tas istrinya juga. Ada komentar dari Atala, sekeren-kerennya cowok pas udah nikah pasti akan nentengin tas istrinya. Dan ini fakta ya. Kemudian ada unggahan dari Ihsan Firdaus atau Ichan yang foto bareng sama keluarga Leslar ya. Di Arsimu menjadi judul single terbaru dan semoga menjadi doa untuk kalian, Lesti dan Rizky Bilar. Amin. Ada komentar dari Bukti Sabang Fatih, amin. Dan Ichan ini adalah salah satu saksi perjalanan cinta mereka ya, bersama Teh Yuli. Ingat nih Chan, waktu kencan nih mereka, ingat gak kamu jadi nyamuk terus setiap mereka kencan ya. Pokoknya doa terbaik untuk Leslar family. Itu dulu kabar terbaru seputar Leslar, nantikan kabar berikutnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.